Ketua DPR RI Puan Maharani mendapat banyak keluhan dari petani di Nganjuk, Jawa Timur. Kebanyakan yang dikeluhkan adalah mahalnya harga pupuk non-subsidi dan stok pupuk subsidi hingga hasil panen yang jatuh. Dalam kesempatan ini pun, Puan ikut menanam bawang merah bersama petani di Kecamatan Mojo Rembung, Nganjuk. Kemudian, Puan Maharani berdialog dengan petani. Dari sini, Puan Maharani mengaku siap untuk mencari solusi bersama pemerintah.